Setelah pada part 2 kita bahas jersey Persita, Madura United, Bali United, PSS Sleman, Dewa United, PSM Makassar, inilah daftar jersey klub Liga 1 untuk musim 2023/2024 part 3. 1. Arema FC. Arema FC meluncurkan jersey yang akan digunakan untuk kompetisi BRI Liga 1 2023/2024, diproduksi oleh Singo Edan Apparel. Jersey pertama yang diluncurkan adalah jersey tandang. Jersey berwarna putih ini merupakan perpaduan jersey Arema dari dua musim sebelumnya. Perpaduan ini terlihat dari gradasi yang menonjolkan relief kinara-kinari yang berada di Candi Badut. Jersey awal tersebut selain didominasi oleh warna putih juga terdapat garis merah di leher dan celana. Desain kedua yang diperkenalkan adalah jersey home. Jersey yang merupakan seri lanjutan dari trilogi Lion of Fighter ini merupakan gabungan dari dua jersey home musim sebelumnya, yakni pada musim 2021 dan 2022. Jersey ini menggunakan dominan warna biru yang merupakan ciri khas Arema FC sejak awal berdiri. Garis merah di beberapa titik menjadi pembeda sekaligus menanamkan bahwa karakter Singo Edan selalu bersemangat dan pemberani. 2. Persebaya Surabaya. Persebaya meluncurkan jersey resminya, 1 Juli tahun 2023, diproduksi oleh Aza Apparel. Jersey baru Persebaya untuk Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 punya konsep yang unik. Terdapat ornamen relief sabuk api Tugu Pahlawan yang selama ini tak banyak diketahui masyarakat. Secara fisik Tugu Pahlawan mengandung makna dan cita-cita. Untuk jersey home menggunakan warna kebesaran hijau dan untuk jersey away menggunakan warna abu-abu. 3. Rans FC. Rans Nusantara FC merilis jersey baru yang akan digunakan mengarungi kompetisi Liga Sepak Bola teratas di Indonesia ini. Diproduksi oleh Hundred Apparel, warna ungu tetap menjadi warna utama Rans, sementara jersey away berwarna putih. 4. Persikabo 1973. Persikabo 1973 resmi meluncurkan jersey untuk musim 2023/2024, diproduksi oleh Martin Apparel. Skuad Laskar Pajajaran masih dengan warna hijau tua untuk jersey home yang terinspirasi dari model jersey kandang musim 2020/2021 yang sempat tertunda karena pandemi. Sementara warna putih untuk jersey away yang terinspirasi dari unsur alam wilayah Bogor. 5. Bayangkara FC. Bayangkara FC resmi menggunakan jersey baru untuk musim 2023/2024. Diproduksi oleh Mills Apparel, jersey Bayangkara pertama kali digunakan saat laga pekan pertama Liga 1 vs PSIS Semarang. Untuk jersey home berwarna kuning dengan garis hitam pada bagian leher. 6. Persija Jakarta. Persija hadirkan jersey kandang untuk mengarungi Liga 1 2023/2024, dengan perpaduan konsep tradisi dan teknologi. Diproduksi oleh Apparel Juara, jersey dengan nama Vortexion yang menggabungkan kata Vortex dan Innovation, konsep ini berfokus pada pengembangan bahan yang dapat mengatur sirkulasi suhu tubuh dengan baik sehingga pemain merasa nyaman saat menggunakan produk tersebut. Motif kembang kelapa dan gigi balang khas Betawi terlihat dalam detail kostum. Sejauh ini, Persija baru merilis jersey kandang.